Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk dibincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Dan ada juga soalan-soalan yang sesuai di peringkat tahun 2 dan tahun 3. Di akhir video nanti jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Dan hari ini kita akan bincangkan satu soalan, okey. Seperti biasa. Jadual di bawah menunjukkan jisim 4 buah buku. Okey, 4 buah buku dia adalah nama buku dia adalah buku P, Q, R dan S. Okey, dia punya jisim dia adalah P 1.05 kg, Q adalah 1.5 kg, R adalah 1 kg 5 gram dan S adalah 1050 gram. Buku yang mempunyai jisim yang sama, dia tanya yang sama, okey. Jadi maksud dia kalau kita nak cari yang sama, okey, kita tukarkan semua sekali dalam unit yang sama. Okey, barulah kita senang untuk kita cari. Jadi secara mudahnya ataupun kita boleh tukarkan semua dalam bentuk kilogram. Okey. Dalam bentuk gram pun boleh, okey. Asalkan nombor dia sama, kita boleh tukarkan. Okey. Jadi kita tahu dah yang 1 kilogram sama dengan 1000 gram, okey. Jadi yang ini kilogram. Okey. Kepada gram, okay, 1 kilogram 1000 gram, maknanya daripada kilogram kepada gram darab dengan 1000. Okey, kalau daripada gram kepada kilogram kita bahagikan dengan 1000. Okey, ke sana kita darab, ke belakang ni kita bahagikan. Okey, jadi kita ada 1.05 kilogram. Kilogram, okey, memang kita dah ada dalam bentuk kilogram. Okey, yang ini pun 1.5 kilogram, betul. Okey. Jadi yang ini ada 1 kilogram 5 gram. 1 kilogram 5 gram. Yang 5 gram ni yang kita nak tukar kepada kilogram. Okey, dia akan jadi apa? Jadi kita ambil nombor 5 sebab 5 gram kita nak tukar kepada kilogram, bahagi dengan 1000. 10,000, 1000. 1000 ada 3 sifar. 3 sifar. Okey. Jadi semua nombor bulat titik perpuluhan di sini. Bila bahagi dengan 1000 kita gerakkan 3. 1, 2, 3. Kenapa 3? Sebab 1, 2, 3. 1000 ada 3 sifar. Jadi bahagian ni kita letak sifar. Okey, titik perpuluhan dah ada dekat sini. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan sifar sifar 5 kilogram. Okey. Tadi dia dah ada 1, kita tambahkan dengan 1 perpuluhan. Okey. Sifar sifar sifar. Okey, kita akan dapat jawapan. Okey. 1.005 kilogram. Ini adalah 1.005 kilogram. Kemudiannya yang ini 1050. Okey, 1050 gram. Okey. Jadi sama juga 1050 dalam gram kepada kilogram, kita gerakkan titik perpuluhan 3 kali, 1 2 3, kita akan dapat 1.05 sifar kilogram. Okey. Okey, kita akan dapat jawapan begitu. Kemudiannya kita tengok dekat sini. Okey, kita akan dapat jawapan dekat sini adalah 1.05 sifar kilogram. Yang ini adalah 1.5. Yang ini adalah 1.05. Okay, sifar 5 ni, yang 1.5 kilogram ni, yang P ni sebenarnya sifar yang ujung tu. Okey, katakan macam ni, 1.5. Kita boleh letak sifar 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 sama, boleh. Kalau 1.5 ni, 1.5 ni, 1.5, kita boleh letak sifar 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 sifar, boleh, tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi yang kita nampak yang sama sekarang ni adalah yang P. Okey, sebab dia 1.5 sifar. Okey. Lepas tu yang S 1.05 sifar. Okey, pun sama kita letak. Ha, kita nampak secara jelas yang ini sama. Yang ini tak sama. Ha, 1.05. Yang ini 1.5. Ha, ni memang tak samalah. Q dan R memang tak sama. Jadi yang sama adalah P dan S. Okey, secara jelas kita nampak. Dan jawapan untuk soalan ini adalah kalau kita lihat pada pilihan jawapannya. Okey, kita akan dapat P dan S. P dan S adalah A. A adalah pilihan jawapan untuk soalan ini.
Okey. Harap semua boleh faham. Dan basicnya ataupun dia punya asasnya yang kita kena tahu adalah pertukaran unit daripada kilogram kepada gram, kepada gram kepada kilogram, bagaimanakah proses pertukaran unit. Okey. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe sekarang. Okey, klik share, klik like, like, like dan like. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya. Okey. Dan boleh cari saya di Facebook. Okey, type Syafiee Nordin yang ada lambang Facebook. Ya, ada yang ada lambang YouTube. Dan boleh tonton video-video yang telah di-upload di YouTube. Type video yang keberapa? Hari ini kita sebenarnya dah masuk pada video yang ke-287. Okey, terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas sokongan anda. Dan cara-cara menggunakan YouTube ni boleh lihat di tuitionm3.blogspot.com. Okey, terima kasih. Sekian saja untuk kali ini. Okey, terima kasih. Bye-bye.